Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di vlognya April. Nah, hari ini sebenarnya sih nggak penting ya. Hari ini asrama aku ada vlogging tarakan. Tarakan itu adalah kecoa kecil-kecil itu. Jadi semua barang-barang di dapur itu harus diungsikan seperti ini. Tuh. Jadi kamar aku sekarang itu full dengan barang-barang dapur. Terus juga kalau di Rusia itu kalau setiap melakukan fogging kecoa gitu, kasurnya dilapisi ini nih, di coverin, ditutupin alas supaya bahan-bahan kimianya itu tidak menempel di, setidaknya mengurangi menempel di spray atau alas kasur. Terus semua pintu juga harus di, dapur. Nah, sebenarnya yang di itu dapur sih, tapi aku di fogging dapur, tapi aku nggak tahu kenapa kamar juga harus dibuka, apa juga sampai kamar ya, soalnya aku nggak tahu. Terakhir fogging waktu pas fogging itu, ini udah ketiga kali. Nah, yang dua kali itu aku nggak di sini, jadi mereka manggil-manggil, suruh keluar, soalnya orang lagi fogging. Mau kemana kita? Aku nggak tahu. Ngapain ini? Kegabutan. Judulnya adalah menunggu fogging tarakan. Oke, luar terbiasa nih. Iya. Demi 1000 subscriber. Да? Да. You don't need? No. And the other side. Можно? Давайте делать как это. Конечно. Jadi teman-teman, kamarku habis disemprot sama obat kecoa. Lalu sekarang kita mau ngungsi dulu karena katanya obatnya, karena katanya kita mesti nunggu masuk kamar itu sampai jam 2, sekitar 2 atau 3 jam lagi. Jadi sekitar jam 2 lah. Jam 2 siang. Sekarang udah mau jam 11, 3. Tuh, jam 2 siang. Oh, terus kalau di sini habis disemprot gitu, kita nggak perlu bersihin kamar, jangan dibersihin kamar dulu. Maksudnya lantai, jangan dipegang dulu sampai 3 atau 4 hari. Terus baunya bakalan tinggi, bisa sampai 1 minggu ke depan. Tuh, ya kita ngungsi dulu, kita ngungsi ke hostel teman-teman yang aku. Heli. Aku nyuruhin babuskanya, mau denger kok.
mau dengar kok. Jadi dia yang pertama tuh kayak cuman digini-gininnya doang kan, gini-giniin. Terus emang maksudnya dilihat ke depan. Ya ada ya hostel ya. Mereka belum bangun. Iya, tinggal masuk aja. Emang boleh? Gak boleh emang. Oh, mereka ngungsi ya? Iya, ke atas. Kok mereka belum bangun sih? Kamu ajak kemana tadi malam? Enggak kemana-mana. Apa anda? Kan kita bareng. Kayak lagi aku kayak, ajak kemana ya kemarin? Terakhir kita seber bang. Siapa tahu kan. Teman-teman ini kita ngungsinya nggak jadi ke hostel, tapi kita ke magazin. Halo, Blocker is here. Kenapa lu mau nge-shoot apa? Oh ya? Oh ini. Mana? Why are you here? I finished the exam. Really? Congratulations. Yes. Oh ya teman-teman, dia itu yang lagi tes buat kuliah kedokteran mandiri di Rusia. Yes, and I agree. Yeah, you know. You understand what I mean? I speak about the exam and I want to study in the Yes. I agree with that. Jadi nanti kita bakalan you promise me we will do yes. interview. Yes. Like no Q&A about yours. Yes. You okay? Tunggu ya.